Yo. Cepet Arisa maju video. Ayo semangat semangat. Semangat semangat. Ayo kita naik. Perjalanan khas kita di Kali Gua. Arah kebunan teh. Tuh pemandangannya bagus. Anu lali. Orang ganda. Ayo kita petik tes. Nanti cek balik. Udah ngos-ngosan. Ngapain sih? Oh foto? Apa Vi? Apa Vi? Ini makanannya Vi? Memang mie, terus kenapa? Ya cukup lah. Mas Api, kitanya gak tahu bagaimana nih. Siap-siap. Pesan di situ, Pak. Mendoan juga. Itu dia bawa. Tapi dia enggak bawa plastik. Oh ya, Bu. Padahal Epi pin. Untuk pipis. Untuk pipis kayak pensil. Yo, ambil jalan, Sa. Iya. Senengnya kayak topi main sawu. Waduh kayak gini loh, ngacung-ngacung pinter loh. Kamu sih ya kau kas, Tuhan memberkati tapi mah. Ya, sedang panen teh. Ya Bu. Kebun teh Kali Gua. Balik balik turun Evi tadi bareng kok. Inilah perkebunan teh Kali Gua, bro. Peninggalan zaman penjajahan Belanda, Van de Jong yang pertama. Ini buruh-buruhnya masih ada tuh. Alamnya indah, hawanya luar biasa sejuk. Halo, Bu.
Kita sudah jalan naik luar biasa. Kira-kira berapa kilo wesan, Yong? Wes pirang kilo? Ini naik. Iya karo bojone Bina. Tu Om Yoyong. Tuku Mas Bagong yang orangnya rendah hati. Sekarang lagi nanjak dia sudah sambat hatinya. Dari Kali Gua Perkebunan Teh Brebes Paguyangan. Wah, nanjak terus ini. Puncak Sakup, ore, akhirnya sampailah juga di Puncak Sakup. Penuh perjuangan. Kerjain Ardi mau aja. Tapi kan HP. Kelihatan tinggi. Puncak Sakup bersama teman-teman, teman-teman grup, grup dari mana nih Mas? Purwokerto atau dari mana nih? Jauh ya. Halo, Bu Ani, Roma Irama, Yani, tak video ya? Ya, sip. Oke, Puncak Sakup. Ayo, teman-teman. Puncak Sakup 2050 MDPL. Puncak Sakup Kali Gua Paguyangan Brebes. Udaranya enak, adem.